Pasti kalian masih ingat kami dong. Aku Ayu dan ini adikku Bayu. Halo teman-teman. Kita ketemu lagi. Terakhir aku ketemu teman-teman itu hari 2 hari lalu, yaitu hari Selasa. Berarti hari ini hari apa ya teman-teman? Benar, hari ini hari Kamis. Oh ya teman-teman, sudah berolahraga belum? Kalau kami sudah loh. Teman-teman, lihat kan? Nah teman-teman, jangan lupa olahraga ya. Walaupun hanya tendang bola atau senam kayak gini. Yang penting kalian bergerak supaya segar dan badannya gak kaku, Kak. Bener banget, Bayu. Nah, di hari Kamis ini, kami akan kembali menemani kalian belajar tentang benda padat yang kaku dan kokoh sekali loh. Dan biasanya dijadikan bahan untuk bangunan. Hayo, kira-kira apa itu? Aku tahu. Contohnya itu batu kali dan ubin keramik. Buat di dinding dan lantai teras belakang rumah kita. Bener gak, Kak? Wah, bener banget, Bayu. Kita akan omongin soal benda dari batu dan juga keramik. Selain buat bangunan, ada juga benda dari batu dan keramik. Untuk pajangan, alat makan, dan lain-lain loh. Tapi kalau kita belajar batu dan keramik, berat ya, Kak, bawa-bawa batu dan keramik. Makanya hari ini kita akan ditemani juga sama Mama dan Papa. Kita langsung temui aja yuk Mama dan Papa. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat yang terbuat dari batu dan keramik. Perhatikan gambar di bawah ini. Cobek dan patung adalah benda padat yang terbuat dari batu. Permukaan batu bersifat kasar, kuat, dan keras. Batu biasanya digunakan untuk bahan bangunan, alat memasak, dan kerajinan. Piring, mangkuk, dan guci adalah benda padat yang terbuat dari keramik. Permukaan keramik bersifat kuat, keras, dan licin. Keramik biasanya digunakan untuk bahan pembuatan alat makan, bangunan, dan kerajinan. Halo, Pak. Halo juga, Bayu. Wah, Bayu sudah bersama teman-teman kelas 2 di rumah juga ya? Iya, Pak. Kami kan mau belajar bersama tentang batu dan keramik hari ini. Nah, ini loh teman-teman yang aku bilang tadi. Ini dinding batu kali. Dan ini lantai dengan ubin keramik. Ya kan, Pak? Nah, iya betul sekali, Bayu. Bayu tahu nggak kenapa bahan batu kali dan keramik ini sering dijadikan buat bahan untuk bangunan? Tadi Kak Ayu bilang karena kokoh, keras, dan kuat, Pak. Tepat sekali. Bahan dari batu itu sangat kokoh dan kuat. Jadi, bangunan tidak mudah roboh. Oh, terus kenapa disebutnya batu kali, Pak? Kali itu nama lain dari apa ya? Bayu ingat nggak? Kali Ciliwung. Oh, kali itu sungai, Pak. Benar. Disebut batu kali karena batu besar dan kuat seperti ini banyak ditemukan di pegunungan atau pinggiran sungai. Begitu ya, Pak. Kalau ubin keramik kayak gini, Pak, terbuatnya dari batu juga. Nah, keramik agak berbeda. Keramik itu dibuat dari tanah liat yang dibentuk dan dicampur dengan bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oh, kalau ubin keramik biasanya dipakai supaya apa, Pak? Ubin keramik dipasang untuk melapisi lantai ruangan sehingga mudah dibersihkan, lantai tidak mudah berdebu, dan terlihat lebih bagus juga, kan? Gimana menurut Bayu? Iya, Pak. Jadi menarik ya lantai ruangan ini. Nah, teman-teman, kita sama-sama amati yuk benda batu dan keramik apa saja yang ada di rumahmu. Nah, akhirnya sambalnya jadi juga.
Wah, makasih ya Ayu udah bantuin Mama merapikan mejanya. Ternyata Ayu sudah sama teman-teman di rumah ya? Mama belum sapa loh. Halo teman-teman di rumah semuanya. Masih semangat belajar kan? Bagus sekali. Mama, kenapa sih? Cobek atau ulekan itu dari batu? Karena untuk menumbuk berbagai bumbu, jadi diperlukan wadah yang gak mudah pecah. Seperti ini, batu. Benar Ayu, kalau piring ini, nih Ayu tahu kan bahannya dari apa? Keramik mah. Kalau batu biasanya diambil langsung dari alam, lalu dipecah, dibentuk, dipahat menjadi berbagai bentuk. Sementara keramik biasanya dari tanah liat, Ayu. Oh, cantiknya mah piring keramik ini. Ada ukiran lukisannya gitu. Benar, Ayu. Ayu tahu kan banyak benda dari keramik yang juga bisa jadi hiasan atau pajangan di rumah loh. Misalnya ini. Apa Ayu ini namanya? Oh, ini kan yang ada di ruang tengah rumah kita mah. Namanya guci. Benar, Ayu hebat. Papa sama Bayu kemana ya, yuk? Kita lanjutin belajar sama-sama mereka, yuk. Ayo, mah. Rame-rame, makin seru dan menarik pastinya. Mari, teman-teman. Jadi, teman-teman di rumah, juga Ayu dan Bayu sudah makin mengerti kan apa itu benda padat batu dari keramik? Sudah dong, Pak. Kalau begitu, kita lanjutin dengan Ayu menjawab dulu ya. Menjawab apa, Nina? Kita akan sama-sama menjawab perbedaan dari benda batu dan benda keramik. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan jawab ya. Tapi, sebelum itu Mama tanya dulu deh. Apa sih persamaan benda batu dan bahan keramik? Persamaannya, sama-sama benda padat, lalu sama-sama kuat, keras dan kokoh. Benar sekali Bayu. Lalu perbedaannya kira-kira apa ya? Kalau benda batu berasal dari batu, benda keramik dari tanah liat mah. Lalu apa lagi? Benda batu sangat kuat, nggak bisa pecah. Sementara benda keramik kalau jatuh bisa pecah. Bagus, Ayu dan Bayu. Itu makanya kita harus lebih hati-hati waktu memegang benda keramik. Seperti guci, piring, atau cangkir. Tapi benda batu juga kita harus hati-hati mah. Soalnya berat. Iya, hari ini kita mau dengarkan cerita apa ya? Pilihannya apa aja mah? Ada cerita Wally ingin melihat dunia atau bermain kertas. Aku sudah pernah baca dua-duanya, Ma. Tapi aku juga suka cerita keduanya. Bayu aja deh, Ma, yang pilih. Aku belum pernah baca bermain kertas. Baik, kalau gitu kita baca bermain kertas. Ini, Papa udah ada bukunya. Tunggu dulu, Papa. Sebelum membaca cerita, kita sama-sama amati dulu yuk benda batu dan keramik yang ada di dekat kita. Lalu sebut, tulis, dan gambarkan. Gimana? Mau nggak? Mau, mah. Aku juga setuju. Ayo teman-teman, amati dan beritahu kami ya. Sebut, tulis, gambarkan satu benda padat batu dan satu benda padat keramik di rumahmu. Coba! Guci! Ayu, Bayu, udah selesai belum menulis dan menggambarkan benda padat batu dan benda keramiknya? Aku hampir selesai, Ma. Tapi belum diwarnai. Aku juga, Ma. Kalau belum selesai gambarnya, nggak apa-apa. Nanti dilanjutin lagi. Yang penting, kita sama-sama sebutkan dulu saja yuk. Yang sudah ada tulisan dan gambarnya juga boleh beritahu ya. Ayo, sekarang sama-sama kita tunjukkan ya. Mulai dari benda yang terbuat dari batu dulu. Satu, dua, tiga. Benda dari batu, cobek! Wah, kita
sehati ya Bayu, samaan. Gak apa-apa, kalau benda dari keramiknya, 1, 2, 3. Benda dari keramik, Gucci. Wah, samaan lagi. Kalian ini benar-benar kakak adik yang kompak ya. Sekarang, ini dia buku ceritanya. Karena Ayu sudah bacakan cerita yang kemarin, kali ini Bayu yang membacakan, ya. Bayu siap? Siap, Papa. Bermain kertas. Wush, angin bertiup. Selembar kertas melayang masuk. Maju memungutinya dan duduk menggambar matahari. Ah, jelek! Katanya sambil meremas kertas itu, melemparkannya keluar jendela. Gumpalan kertas itu mengenai kepala Wasim. Wah, ada bola! Katanya senang. Wasim melempar bola kertas itu ke atas dan mengamatinya turun. Ia melemparnya lebih tinggi dan bola kertas itu turun lebih cepat. Wasim melempar bola kertas itu ke arah Sheda adiknya. Kena kau! Teriaknya senang. Sheda memungut bola kertas itu. Ia menancapkan sebuah pensil ke dalamnya dan berkata, ada yang mau beli permen ini? Kalau aku besar nanti, aku mau berjualan aneka permen di toko gula-gulaku. Lalu datanglah Bitu. Boleh ku minta permennya? Tanyanya. Ia berpura-pura makan permen itu. Kemudian menggulung kertas itu. Tes, tes, mikrofon. 1, 2, 3. Katanya. Sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Bitu menyanyikan sebuah lagu dari sebuah film. Dengan lantang, Manju mengambil gumpalan kertas itu dari tangan Bitu. Ia melicinkan kertas itu dan membuat sebuah kapal. Bitu, sang penyanyi, terkenal akan berlayar mengelilingi dunia dengan kapal besar ini. Bolehkah aku ikut serta? Tanya Wasim. Wasim memungut kapal itu dengan hati-hati. Kertas itu dia licinkan. Lalu ia lipat seperti sapu tangan. Ia potong salah satu ujungnya. Lalu Wasim membukanya. Lihat ke sini semuanya. Ayo tersenyum. Katanya sambil memegang kertas dengan lubang di tengah itu. Sheda, Bitu, dan Manju tersenyum. Lalu mereka meringis. Setelahnya mereka tertawa cekikikan. Wasim meremas kamera kertasnya. Datanglah Anil bersama keledainya. Ia mengambil pensil Manju dan membuat garis-garis di sekeliling lubang di kertas. Itu adalah matahari terbaik yang pernah kulihat. Seru Manju. Keledai Anil merebut matahari kertas itu dari tangan Manju dan melahapnya cepat. Ia bersendawa keras. Lalu muka keledai itu tampak sangat aneh. Sekarang siapa yang dapat mengatakan apakah itu dikarenakan ia makan terlalu cepat tanpa mengunyah lebih dulu, atau karena ia telah menelan matahari? Selesai. Nah, seru kan ceritanya teman-teman? Walau udah pernah baca, aku gak bosen loh. Itu karena Bayu membacakannya juga dengan sangat baik. Benar, terima kasih ya Bayu. Nah, teman-teman di rumah juga menyimak dengan baik kan? Kalau gitu, sekarang kita mulai tanya jawab ceritanya. Mau kan? Mau dong, Mama. Ayu masih boleh ikutan kan, Ma? Boleh dong, Ayu. Siap ya. Ini pertanyaannya. Di mana sih cerita ini terjadi? Kayaknya pindah-pindah, Pak. Ada di rumah Mandu, terus Wasim, terus Sheda, lalu Bitu. Dan siapa ya, Kak? Lupa aku. Anil. Oh iya, Anil. Lalu Mama pengen tahu, apa saja tadi benda yang dibuat oleh Wasim? Aku tahu.
Guasu membuat bola dari kertas. Benar. Lalu mengapa Bitu berpura-pura makan permen, lalu menggulung kertas? Karena Bitu tadinya meminta gula-gula yang dibuat oleh Sheda. Terus dia gulung kertas buat bikin sesuatu untuk penyanyi. Karena ia ingin jadi penyanyi, benda yang dipakai penyanyi, apa ya Kak Ayu? Mikrofon. Nah iya itu mikrofon. Lalu ini pertanyaan terakhir ya. Gimana Anil membuat matahari kertas? Aku tahu kalau ini Anil mengambil pensil dan membuat garis-garis di sekeliling lubang di kertas. Jadi deh matahari kertas. Bagus. Wah, berarti Bayu sudah benar-benar menyimak dan paham ceritanya. Teman-teman di rumah juga masih mengikuti kan? Hebat. Sekarang sebelum lanjut ke bilangan, kita mau... Ayo, kalian mau apa Bayu sama Ayu? Balima, baca lima kata. Ayo teman-teman, kita bacakan dengan lantang kelima kata yang muncul di layar ini ya. Ke, itu, untuk, yang, harus. Bagus sekali Bayu. Halo adik-adik di seluruh Nusantara. Tadi kertas koran juga termasuk benda padat. Koran berukuran besar. Agar mudah dibawa oleh penjual, maka koran biasanya dilipat. Ada beberapa cara untuk melipat koran tersebut sehingga dua bagian tepat berimpit dan saling menutupi. Nah, sekarang kita beralih ke simetri lipat, ya. Sudah ada yang tahu apa itu simetri lipat? Aku belum, Pak. Kalau nggak salah, simetri itu artinya sama besar. Lipat itu dari melipat. Jadi, melipat supaya satu buah benda jadi sama besar. Gitu bukan, Pak? Benar, Ayu. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun ataupun benda menjadi dua bagian sama besar. Ingat ya, hanya dua bagian. Oh, contohnya apa, Pak? Nah, coba kita lihat bentuk koran ini. Apa, Ayo, bentuk dari koran ini? Persegi pan? Oh, iya, persegi panjang. Benar, persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Cara taunya bagaimana? Coba, Ma, kasih lihat. Cara mengetahuinya adalah melihat berapa kali koran ini bisa dilipat supaya hasilnya dua bagian yang sama besar. Nih, pertama, dengan melipatnya begini. Bagian atas jadi bertemu dengan bagian bawah koran. Dan kedua, dengan melipatnya, bagian kiri bertemu dengan bagian kanan. Seperti oh, ini. Iya benar ya, Ma. Koran itu dilipat tapi jadi tetap sama besar. Nah, kalau kita buka kembali, kelihatan kan ada sebuah garis. Coba, Pak. Iya, kelihatan, Pak. Itu namanya garis lipat ya, Pak? Benar. Atau sekarang kita bisa sebut sebagai garis simetri. Atau juga sumbu simetri. Coba Papa gambarkan di papan ini ya. Latihan soalnya. Kita sama-sama perhatikan gambar yang muncul di layar ini ya. Masih ingat dari tampilannya kan? Ini kira-kira gambar apa? Sepertinya ini benda keramik ya, Ma? Ubin bukan, Ma? Betul. Nah,
Terlihat nggak ada garis kecil yang seperti Mama buat sebelumnya? Iya, ada mah garis kecilnya. Garis kecil itu tadi adalah lambang atau sisi yang sama besar. Tepat sekali. Jadi ada berapa banyak simetri lipat dari gambar ubin persegi ini? Ada 4, mah. Dan di gambar ubin kedua, keramik segitiga sama sisi ini ada berapa banyak simetrinya? Ada 3. Gambar ubin ketiga, yaitu ubin jajaran genjang, ada berapa banyak simetri lipat? Ada 4, mah. Dan yang terakhir, ada berapa banyak simetri lipat pada segitiga sama kaki ini? Ada 1. Bagus sekali, Ayu dan Bayu jawabannya benar semua. Halo, apa kabar teman-teman? Kalian tahu siapa aku? Benar, aku adalah si detektif cilik. Teman kalian dalam membuat proyek akhir minggu nanti. Nah, sebelumnya aku sudah menunjukkan cara mengisi diagram benda padat dengan benda dari kayu, plastik, dan juga benda dari kertas. Hari ini giliran benda dari batu dan keramik. Ini nih kolomnya. Sama aja kok seperti kemarin. Kita akan mencoba mengisi kolom benda dari batu dan keramik. Lengkap dengan keterangan nama benda, gambar, warna, dan jumlahnya. Sebentar ya, aku cari dulu benda dari batu dan benda dari keramik di rumahku. Jangan kemana-mana ya. Oke. Teman-teman, lihat deh. Aku berhasil menemukan cobek, batu apung, cangkir, dan juga piring. Lalu aku masukin deh ke diagram. Kayak begini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Aku mau cari benda dari batu dan keramik lagi. Siapa tahu masih banyak. Oh iya, besok aku mau kasih tahu tentang satu lagi. Proyek akhir minggu. Luar biasa. Pokoknya seru deh dan menarik. Sampai jumpa teman-teman.